Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Quran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Salihin salihat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini di subuh yang sangat cerah, yang berbahagia, kita diperkenankan Allah untuk bernafas kembali, menunaikan salat subuh secara berjamaah, merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Dan kemudian kita berkesempatan untuk menadaburi, membaca ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah SWT sebagai ahlul Quran, diwafatkan sebagai ahlul Quran, dikumpulkan bersama kafilah ahlul Quran. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan tadabur kita, halaqah tadabur Quran kita yang ke seri ke-358. InsyaAllah kita akan membahas dan menadaburi surat An-Nur. Sebelum terakhir ya, nanti setelahnya kita akan terakhir. Kita insya Allah membahas 3 atau 4 ayat ya. 59, ayat 60 dan ayat 61 ya. 3 ayat yang cukup panjang, tetapi berkaitan dengan lanjutan dari etika pergaulan dan interaksi di tengah rumah tangga. Pada pertemuan yang lalu kita diberi pedoman dan panduan supaya kita mendidik anak-anak kita agar pada saat mereka hendak memerlukan orang tuanya menghindari 3 waktu, yaitu waktu ketika istirahat siang, ketika ba'da salat isya, dan ketika sebelum subuh ya. 3 waktu yang kalau tidak perlu-perlu banget anak-anak ini tidak perlu orang tuanya di 3 waktu tersebut. Kemudian juga sebelum mereka masuk kamar orang tuanya minta izin, ini penting sekali. Dulu pernah Al-Fakir sampai pada saat anak Al-Fakir yang pertama itu terjatuh dan sininya bocor itu, dia ngetuk kamar orang tuanya minta izin gitu. Jadi tidak langsung panik, kita yang panik begitu buka pintu mukanya berdarah-darah gitu. Nah, karena kita biasakan sebelum mereka masuk atau ada perlu dengan orang tuanya ketuk kamarnya dulu gitu ya. Ini perlu, sangat penting sekali. Lalu bagaimana ketika anak-anak sudah dewasa? Nah, ini aturannya ada di ayat 59, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza balaghal athfalu minkumul huluma falyastadinu kama istadana alladziina min qablihim. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Apabila anak-anak itu telah sampai pada umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka juga meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Masya Allah. Ini yang dimaksud anak-anak ini ada dua maknanya. Baik anak-anak kita yang sendiri ketika udah besar, kita punya anak nih, sekarang kita didik biasakan sejak kecil. Nanti ketika sudah besar, secara otomatis itu termasuk di situ. Sebenarnya itu tidak usah dibahas. Lalu anak-anak ini siapa? Anak-anak ini ketika sudah besar dan mereka bukan bagian dari keluarga kita, sama aja. Misalnya, kan kita udah biasa nih, misalnya anak-anak kecil main di rumah kita, ya tetangga atau yang saudara yang agak jauh. Sekalipun itu mereka sudah terbiasa di rumah tersebut, tetap ada etikanya. Makanya disunnahkannya kamar utama yang di situ punya rumah itu, bapak dan ibunya, itu kamar yang
tidak boleh ditiduri kecuali oleh mereka. Ini misalnya nih, kita punya kamar lebih dari satu, dan ini juga tata ruang yang sangat islamis sekali. Jadi kita punya rumah itu disunahkannya punya punya kamar lebih dari satu gitu. Wah susah, jadi orang sempit gimana sih? Nah kecuali begitu ya. Sudah sangat 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 kecil sekali. Nah sekalipun kamar cuma satu, itu juga lebih disunahkan lagi, disekat-sekat lagi. Wah bisa Ustaz, gimana? Kita tidur udah kayak ikan, ikan asin aja Ustaz, letak-letak di situ. Ya tetap segala sesuatu ada kaidah khususnya. Ya kalau kita pakai seperti ini, saudara-saudara kita di Palestina nggak jadi sekarang. Mereka mengungsi, kondisinya lebih parah antara hidup dan mati. Itu kondisi yang kita bicarakan fikihnya tidak sebagaimana mestinya. Jadi kembali ke situ, kamar utama yang dihuni oleh orang yang punya rumah itu, suami dan istrinya, itu sangat spesial. Kalau misalnya ada orang di rumah kita, ada teman anak kita nginep di kamarnya, itu ada aturannya. Nanti yang laki-laki berarti tidurnya di kamar anak kita yang laki-laki. Kalau dia perempuan berarti tidurnya di anak kita yang perempuan. Itu aturan yang pertama. Aturan keduanya apa? Tidak boleh tidur satu selimut, ya kan? Tidak boleh tidur satu selimut. Kalau lebih bagus lagi tidurnya satu kasur sendiri, itu lebih bagus lagi. Kalau nggak bisa karena teman-temannya banyak, berarti aturannya adalah satu selimut untuk satu orang. Atau kalau bahasa cowoknya, satu sarung satu orang. Nggak boleh itu satu sarung masuk kedua karena dingin. Sarungnya sendiri-sendiri. Jadi ini luar biasa, aturan untuk preventif. Sama dengan yang disebut tindakan kesehatan. Fakultas kedokteran itu bukan fakultas mengobati orang sakit. Tapi supaya apa? Supaya masyarakatnya sehat. Itu harusnya di perspektif kita nih, yang namanya mengobati penyakit itu ya jangan sampai sakit. Gitu. Orang-orang yang diberi rizki oleh Allah SWT jarang sakit, maka sesungguhnya itu menjadi sangat luar biasa. Dan itu sunnah. Rasulullah SAW selama hidupnya itu cuma sakit 3 kali. Jadi kalau kita jarang sakit, jangan juga kemudian oh yang lain pada sakit, saya enggak. Ya jangan begitu. Nanti habis ngomong gitu biasanya sakit. Ya. Jadi kita tunjukkan bahwa syariat agama ini mengatur sampai sedetil-detil ini. Jadi kalau ada anak-anak, baik anak-anak kita, kalau di sini dalam tafsirnya ini, anak-anak dari orang merdeka yang bukan mahram. Ya. Oh berarti kalau ada kita membawa anak kita bertamu di rumah orang, biasanya anak-anak kecil kan tinggalnya aneh-aneh, dimaklumin. Tapi kalau anak itu terbiasa dididik di rumah kita, begitu sampai di rumah orang lain, siapapun dia, rumah kakeknya, rumah bibinya, rumah pamannya, yang itu masih mahram, dia akan juga terbiasa adat yang dilakukan di rumahnya. Nah kalau anak-anak itu sudah besar, baik yang mahram ataupun yang bukan mahram, ada akhlaknya. Nah ini diatur cara demikian, ini sangat luar biasa. Dan ini kata-kata wa idza balagal atfal, al-atfal di sini adalah anak dari orang merdeka yang bukan mahram. Kalau yang mahram udah selesai, kan udah dibiasakan sejak kecil. Sekarang kalau ada orang-orang lain, sama. Ada orang-orang lain nih, misalnya nih, kita maklum dia bahasa Jawanya geratak ya misalnya ya. Tapi jangan sampai ada permakluman kalau itu sampai pada kamar pribadi orang. Nah maka berarti tindakan preventif kita sebagai sahibul bait, kalau itu adalah kamar tempat orang tua, itu kamar yang privat. Gitu. Jadi jangan sampai ada permakluman. Biasanya kan anak kecil, ya biarin aja anak kecil. Kalau sudah pada masuk sesuatu yang membahayakan, kita nggak boleh membiarkan. Anak kecil sudah gelantungan di lantai 2, gelantungan. Kita biarin aja, ntar kalau jatuh juga kapok. Loh kalau jatuh kapok, loh kalau jatuh masih hidup, kalau jatuh meninggal gitu. Berarti kita juga sama. Ketika melihat ini yang akan membahayakan akhlak mereka nanti, juga jangka panjang harus dilarang. Nah kita sebagai orang tua juga begitu. Kalau melihat anak kita sudah overaktif di rumah orang,
kita sebagai orang tua juga harus tahu diri. Sama kita bawa anak kita ngaji di tempat pertemuan banyak, anak kita ribut, kita harus tahu diri. Udah nih kayaknya nggak kondusif nih, langsung cabut, gitu. Keluar aja. Karena orang lain juga, coba kalau misalnya apalagi anak kiai, berani nggak coba? Dia bersama pengurusan, nggak berani. Maka kita sebagai orang internal yang tahu diri dalam kondisi seperti itu, berarti anak-anak kita nih harus kita amankan bahasanya. Makanya bahasanya di sini wa idza balawal atfalu minkumul hulum. Ini kan bahasa yang luar biasa. Kenapa kok tidak langsung ketika orang-orang dewasa yang bukan anak main ke rumah kamu misalnya gitu. Itu kan beda dengan bahasa wa idza balawal atfalu minkumul hulum. Karena bisa jadi anak-anak orang lain yang main ke rumah kita itu punya kebiasaan dan didikannya yang berbeda dengan rumah kita. Nah, maka pada saat anak-anak ini kadang kita sebagai sahibul bait matanya pengen bahasa jawabnya pengen mitos ini gitu. Ya kita harus sabar. Tapi kesabaran itu harus ada pada batasnya. Jangan sampai anak itu masuk di kamar pribadi orang tua yang ada di rumah itu. Kalau kita punya di situ misalnya orang tua kita tinggal di situ, itu lebih tinggi lagi. Nah, artinya kalau kamar orang tua kita nih misalnya nih, berarti istilahnya itu temannya cucu, ya, temannya anak kita berarti jatuhnya cucu. Nah, itu harus kita lebih lindungi lagi, itu kamar ayah ibu, atau ibu kita. Gitu. Harus juga ini menjadi perhatian. Ini akhlak yang sangat luar biasa diajarkan ketika kita bertamu di rumah orang lain. Karena kemarin harus minta izin bersalam ya. Yang ayat 60 berikutnya adalah etika di dalam menjaga aurat. Kita baca ayatnya. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junah an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. Para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, sudah menopause bahasanya, yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian luar dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, akan tetapi memelihara kehormatan tetap mengenakan pakaian luar lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini luar biasa etika berikutnya khusus untuk perempuan. Jadi kalau perempuan dia sudah menopause, ya kan? Dia tidak berhasrat menikah dan orang lain tidak ingin menikahinya, itu dia boleh berpakaian sopan. Yang kalau itu dilakukan oleh perempuan-perempuan yang masih lebih muda dari dia, tidak boleh. Berarti kalau ada perempuan yang sudah tua, dia menanggalkan apa namanya penutup kepalanya, nah ini juga khilaf. Tapi kalau seandainya dia tanggalkan, ya tidak apa-apa, dia sudah tua. Ibarat kata kalau ada laki-laki noleh ke dia, kayaknya nggak pengen nikahin, dia juga nggak pengen nikah. Ini kenapa batasannya bukan batasan umur? Karena beda-beda. Mohon maaf. Lah kalau dia orang kaya, ya kan? Sejak mudanya perawatan, dia udah menopause, punya cucu. Ya orang dirawat, dia punya duit. Boleh dikata usianya 60. Ini orang laki-laki lewat juga dipandang ini bener nih, udah tua, dia punya cucu nih. Beda. Nah, makanya di situ disebut ada kata kuncinya allati la yarjuna nikahan. Jadi patokannya bukan pada umurnya tapi pada hasrat dia menikah atau ada orang lain pengen nikahin dia. Tapi kata Allah kata kunci itu artinya nanti suatu ketika ada orang-orang tua yang ya yang memang dia berpakaiannya sopan, tidak ada masalah. Tapi kata Allah wa ayyasta'fifna khairul lahum, subhanallah. Kalau orang tua itu tetap dia berpakaian sebagaimana ketika dia muda, itu lebih bagus.
ya siapa sih yang mau nikahin saya kan? Ya, dia ngomong sama cucunya gitu. Ya, cucunya kaget begitu dia, cucunya perempuan begitu keluar, loh nenek nggak pakai itu, nggak pakai tutup kepala. Ya pengen nikah saya, nggak ada juga yang mau nikahin saya. Tapi cucunya tahu lihat nenek masih cantik lagi. Nah berarti kata-kata begitu dia harus introspeksi. Ya, biasanya GR kalau perempuan dibilang gitu. Tapi memang umumnya nih ya, kenapa perempuan itu dikatakan di surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kenapa kok di situ disebut hubbus syahawati minan nisa, padahal ayat ini itu untuk semuanya laki-laki dan perempuan? Karena hubbus syahawati minan nisa itu beda. Dulu pernah saya sampaikan dan saya ulang-ulang terus kan. Laki-laki dia mau 27 atau 72 lihat perempuan cantik sepakat itu normal ya, yang laki-laki normal ya, nggak ada itu laki-laki normal perempuan cantik lewat ditanya sama anak muda kayak itu cantik nggak, enggak ada, ah itu nggak normal itu. Kalau laki-laki itu normal dia mau 27 mau 72 mau 82 perempuan cantik lewat ya ngantuk aja dia. Karena hubbus syahawati minan nisa bagi laki-laki tidak dibatasi oleh umur yang normal. Perempuan juga sama. Hubbus syahawati minan nisa itu ingin tampil cantik dia. Maka boleh dikata dia nenek-nenek, wahai para kakek, kalau dia mau pergi juga perlu dandan. Enggak boleh kita bilang, "Yaelah siapa yang mau ngelirik lo?" Ya enggak bisa, namanya dia juga apa namanya? Perempuan itu tabiatnya begitu. Makanya bidadari nanti di surga itu jenisnya dua, yaitu perempuan yang dia berangkat lewat jalur normal dan reguler masuk surganya itu, ya dia melalui hidup di dunia dengan perempuan yang hanya diciptakan Allah untuk hidup di sana. Itu jenis bidadari dua. Tidak ada disebutkan jenis bidadari itu ya yang hanya hidup di sana. Dan bedanya bidadari yang hanya diciptakan di surga itu dia hanya melayani secara spesifik suami-suami mereka dan hanya tinggal di istana mereka. Jadi tidak available untuk dibawa kemana-mana. Gak bisa. Karena maksuratun fil qiyam. Dia hanya dikasih ruang batasan di situ saja. Tapi di situ saja jangan dibayangin kayak rumah kita. Ujung ke ujung mentok dilihat selesai. Oh surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kalau perempuan yang salehah yang masuk ke surga, dia jadi bidadari, dia available kemana-mana, termasuk pergi ke neraka, gak akan meleleh melihat orang pergi bersama suaminya. Maka perempuan yang tidak faham hakikat bidadari itu, dia gak nyampe. Ketika Allah menyebutkan ada bidadari, balasan bidadari itu gak nyampe. Karena dia melihatnya bidadari itu orang lain. Kenapa dia tidak membayangkan bahwa berarti nanti saya jadi bidadari? Ya iya. Nanti saya cantiknya kayak apa? Ya masuk surga aja dulu. Gitu. Karena manusia itu tidak memakai fisik dunianya. Bapak nih kita sekarang nih, ya, udah mulai pegel-pegel nih, jangan jarang juga nggak lempeng gitu ya. Makan juga sakit giginya, selesai nggak akan dipakai lagi nanti. Karena kita kembali gagah, muda, fisiknya juga gede. Misalnya kita nih kalau duduk gini gak mampu. Kenapa? Ikat pinggang kita gede nih depan nih misalnya. Ya gak ada lagi itu kayak gitu. Tampilan kita kayak apa? Gak tahu. Tapi kita bayangkan tampilan itu tampilan paling keren penduduk surga itu. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, kuat-kuat ya. Dan rata-rata mereka disebut sebaya. Sebaya. Kenapa sebaya? Karena orang sebaya itu asik. Bapak dan ibu ngobrol sama teman. Yang paling enak apa? Yang banyak nyambungnya. Ya kita jalan sama orang yang usianya jauh lebih tua atau jauh lebih muda, ya gak nyambung. Itu mah segen jadinya. Yang paling asik itu selalu kalau kita perhatikan di jalan. Anak-anak kita dulu waktu kecil dia main sama siapa aja bisa. Tapi lebih asik anak kecil tuh mainnya dengan anak kecil. Anak-anak kita SMP mainnya dengan
anak SMP. Begitu anak-anak adiknya yang paling kecil ikutan main, kira-kira diterima nggak? Diterima nggak? Nggak asik. Makanya kadang temannya, kalau kita keluar aja, enak di sini ada adik ente. Kenapa? Karena sebaya itu asik. Itu fitrah dari sejak di dunia. Maka di akhirat persebayaan itu penting sekali. Nah, ini luar biasa. Allah sampai memperhatikan sedetil itu, wahai para perempuan, wal qawaidu minan nisa, kalau kalian tidak mau memakai tutup kepala kalian, tidak memakai jilbab, tidak ada masalah. Syaratnya adalah tidak berhasrat menikah dan kira-kira orang lain kalau melihat dia, ya kayaknya enggak pengen nikah. Ada Ustaz, oh rupanya dia janda kaya. Nah, itu lain lagi cerita. Jadi menikah itu punya motif yang lain gitu. Ya mohon maaf ya, tidak bermaksud nanti suatu ketika ada misalnya laki-laki muda usianya 20-30 tahun menikah sama perempuan 65 misalnya. Itu ya motifnya kita enggak tahu, itu urusan dia dengan Allah gitu. Tapi hakikatnya ketika ada perempuan yang sudah tua, sudah mohon maaf menopause ya, tidak haid, tidak mengandung lagi, maka kaidahnya dia berpakaian sopan gitu aja. Nah, pakaian sopan ini juga beda-beda Ustaz. Iya, sopan yang dikenal baik di situ gitu. Orang-orang di situ nyebut sopan bagaimana gitu. Sopan bajunya ketat ya, enggak lah, enggak mungkin. Sopan bajunya ngablak ya, tidak mungkin. Yang namanya sopan etikanya kita pasti paham. Nah, yang terakhir ayat ini cukup panjang, yang terakhir luar biasa. Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal 'aradi harajun wa la 'alal maridi harajun wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Tidak ada halangan bagi orang buta, bagi orang yang pincang, bagi orang sakit dan dirimu untuk makan bersama-sama mereka di rumahmu. Masya Allah. Jadi ngundang orang makan itu sunnah juga. Dan tidak perlu misalnya nunggu kita punya momen, ya kan? Ayo Pak, ayo nanti pada sholat ke rumah saya ya. Kenapa Ustaz? Ya Pak, pengen makan bareng aja sama Bapak. Bagus. Siapa mereka? Orang-orang yang ini disebutkan ya, mohon maaf, orang yang tidak bisa melihat, orang yang pincang, orang yang sakit. Undang orang-orang susah itu sunnah. Mereka itu enggak ada masalah kalau mau diajak makan, lebih bagus begitu. Tapi biasanya orang itu ingin yang kita undang orang yang enggak susah. Tabiat manusia kan gitu. Pernah gak kita ngundang orang-orang susah ke rumah kita? Males kita. Pengennya diundang orang-orang yang keren-keren aja. Jadi ngundang, gua kalau yang diundang tuh artis, diundang tuh selebriti yang terkenal, seneng kita di rumah. Giliran misalnya kita ngundang orang, mohon maaf, orang biasa yang disebutkan ini semua. Gak, itu kurang disambut di rumah kita. Makanya ngundang anak yatim kita, terutama saudara-saudara, makan-makan aja, itu bagus gitu. Dan kalau mereka nanya ini dalam rangka apa, dalam rangka makan bersama aja, karena kan bisa disebutnya makan bersama mereka di rumah. Masya Allah,
di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, itu juga menarik. Kita punya harta lebih nih, sudah pernah mengundang orang susah di rumah kita, bulan depan datang lagi ya, tapi di rumah orang tua. Tapi nanti saya ngomong dulu sama orang tua saya, kalau boleh nanti saya ajak makan di rumah orang tua biar bertanggung. Jadi ngundang orang susah di rumah kita untuk makan itu luar biasa. Di rumah ibu-ibumu, ya kan, kita orang tua itu juga kan dia tidak tahu tinggalnya di mana. Kadang dia tinggal sendiri, kadang dia tinggal bersama anaknya, kadang dia tinggal sama istri, kalau lebih dari satu istri di sebelah mana. Kan kita, ini luar biasa, Al-Quran memberikan berbagai macam pilihan. Di rumah saudara-saudara laki-lakimu, ya, di rumah saudara-saudaramu perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu laki-laki, ini kan menandakan subhanallah. Itu berarti nih, San, berarti kalau kita mengunjungi saudara kita, kita ngajak makan di rumah saudara kita, itu juga bagus. Begini, mohon maaf, mungkin kita dikasih kelebihan rezeki oleh Allah. Kita ngundang saudara-saudara kita yang, mohon maaf, mungkin secara ekonomi di bawah kita, datang ke rumah kita untuk makan, bagus. Suatu ketika dibalik, kita berkunjung ke rumah dia, tapi kita bilang, saya mau berkunjung di rumah adik kita misalnya, ya, tanggal sekian, ya, bisa gak? Sekalian makan siang ya, nanti saya nyediain. Itu lebih bagus lagi. Jadi kita datang ke rumah saudara kita, kita ajak dia makan, kita yang ngasih makan, lebih bagus lagi. Tapi dengan cara yang tidak menghinakan dia. Dan tentu ini adab. Kenapa dengan cara makan-makan? Karena dakwah itu awalnya adalah undangan makan. Ketika seseorang diundang makan itu, masuk di situ, kan ini kebiasaan yang terjadi di daerah Arab. Dan itu di dalam namanya dakwah. Dakwah itu undangan untuk makan. Walima itu adalah syiar, dan salah satu syiarnya ya syiar makan. Aulim walau bisyatin. Kamu kalau menikah ya kasih tahu orang-orang. Itu maknanya apa? Saya udah nikah. Bukan. Itu mah gampang, pasang status orang tahu saya udah nikah. Ngasih taunya adalah dengan cara apa? Buat acara makan-makan. Itu disebut dengan walimah. Dan itu walimah, walimahnya apa? Menikah. Yang lain boleh, ya tanpa itu juga boleh gitu. Artinya tidak harus menunggu momen kita mengundang orang makan di rumah kita. Dan yang lebih dianjurkan lagi yang makan di rumah kita itu siapa? Jadi itu orang yang buta, mohon maaf, orang yang pincang, orang yang sakit. Nih orang yang disebut nih orang-orang bahagia, orang-orang susah nih. Orang susah kan? Membahagiakan orang yang susah itu subhanallah, luar biasa. Ya. Lalu diputer nih, rumah kita udah sering. Kita lihat juga rumah saudara-saudara kita kira-kira yang bisa didatengin. Biar orang-orang susah itu juga tahu nih, kita juga punya saudara yang susah. Penting juga. Misalnya nih, saudara kita, mohon maaf, susah, rumahnya juga kecil. Kita buat acara makan-makan di pelataran dekat rumahnya. Kita kenalin nih, orang-orang yang susah tadi nih. Ini ya, tuan rumah yang hari ini adalah si Fulan. Si Fulan ini adik kita. Mereka lihat, itu rumahnya juga sama dengan saya. Artinya apa? Artinya di dalam agama dan di dalam struktur sosial ini tidak dibedakan itu antara orang yang kaya, orang yang miskin, saudara kita, bukan saudara kita. Supaya tidak memperlebar jurang perpisahan atau jurang perbedaan dalam strata sosial. Kan mohon maaf. Kita nih kalau lagi orang susah gitu diundang makan di rumah yang sangat megah. Apa di benak kita? Mohon maaf nih, kita orang susah nih, diundang makan sama orang kaya banget, yang kita masuk rumahnya gak nyampe-nyampe, di ujungnya mana nih? Ada gak kayak gitu? Ada. Kita bilang sama istri kita, ngimpi kali kita punya rumah kayak gini. Kita ngontrak juga nunggak nih 6 bulan belum bayar. Misalnya nih,
itu kalau suasana tersebut diteruskan, itu membuat, mohon maaf, orang ini berpikir dengan cara seperti itu. Tapi kalau dibaliknya, orang-orang yang kaya itu datang ke rumah orang yang susah, dia makan di situ, ya kan? Beda rasanya. Sekalipun itu hanya satu kali dari 6-5 kali percobaan misalnya. Karena mereka juga punya. Nah, orang-orang susah itu juga, mohon maaf, dia nggak pernah misalnya naik mobil yang enak misalnya. Tiba-tiba kita ajak naik mobil yang enak, gimana perasaan? Bahagia kan? Oh, bahagia sekali. Dia mungkin dipegang halus, insya Allah. Ini benar, ini benar. Ini orang-orang yang tidak pernah. Jadi bayangkan, itu adalah bagian dari kita merasakan orang-orang itu yang tidak pernah dia rasakan dalam hidupnya. Ini ada orang yang tidak pernah ketemu makan daging. Ketemunya apa? Makan telur pun campur tepung yang dibelah-belah. Telurnya satu doang, anaknya banyak. Biar muat apa? Kasih tepung yang banyak biar bisa dibelah. Nah, orang-orang kayak gitu ketika kita undang makan misalnya dengan menu yang menurut kita biasa saja, itu sedekah yang sangat luar biasa. Bukan di makanannya sekali lagi, tapi di memasukkan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita. Itu sunnah-sunnah. Memasukkan rasa bahagia kepada orang lain, itu sedekah yang luar biasa. Sekalipun kata Rasulullah, walau antal qa'aqa bi wajhin taliq. Ketemu orang wajahnya sumringah, bahagia, enak dilihat, itu sedekah. Ketemu orang begitu. Kira-kira yang lihat enak enggak kayak gitu? Sepet banget melihatnya kan. Tapi mohon maaf sekali lagi, ada orang yang standar pabriknya gitu. Ya kita harus maklum. Ente tadi senyum ya, senyum. Kok masih gitu aja ya, standar pabriknya gitu. Jadi ada yang memang standar pabriknya, dia udah senyum aja sepet masih. Kita harus maklumin aja. Jadi ini luar biasa. Luar biasanya tadi, dia boleh kamu ajak makan di rumah kamu, di rumah bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudara laki-lakimu, di rumah saudara perempuan kamu. Tapi ingat, adab-adab yang tadi dijaga. Tadi kan udah disebutin di awal ya. Ngajarin ini, subhanallah, luar biasa. Di rumah saudara bapakmu, di rumah saudara ibumu, di rumah saudara ibu perempuan. Di rumah yang kamu miliki kuncinya. Di rumah kawan-kawanmu. Loh, ini berarti saya yang tidak punya hubungan darah dengan bapak, saya ajak makan bapak boleh? Boleh. Bapak ngajak makan saya boleh? Boleh. Bapak saya suruh ngajak saya makan tapi saya yang bayar? Boleh. Itu kan berarti dengan sarana kita makan bersama. Apalagi kita misalnya begini nih, si A sama si B ini bertengkar. Kita undang makan di rumah kita. Itu lebih bagus lagi. Ketika sudah mulai akrab, gantian kita makan di rumah si A, si B diajak. Kemudian kita yang nanggung, itu lebih bagus lagi. Kemudian kita ngajak makan di rumah si B, si A yang ajak. Kemudian kita buat rekayasa. Kita ajak makan di restoran yang agak sedikit bagus gitu ya. Kita bilang, ini yang jadi hostnya si A nih, padahal kita yang bayar nih. Kemudian gantian besok yang di 4B, si B ini hostnya, tapi kita yang bayar, itu lebih bagus lagi. Dan, nah ini dia, ini ada lagi. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama mereka atau sendiri-sendiri apabila kamu masuk ke rumah itu. Jadi gini, ini kalau di dalam akhlak ya, kita ini makan di rumah saudara kita ya, makan di tempat yang kita punya kunci, itu nggak ada masalah ya, tetap jaga etikanya. Tapi seandainya misalnya kira-kira nih kita makan makanan saudara kita yang kira-kira sudah dekat, itu izinnya adalah dengan kebiasaan. Tetapi tetap yang namanya itu anak-anak kita tetap diajarkan. Sederhana, saya kasih contoh sederhana nih. Kita punya anak lebih dari satu,
mereka masing-masing punya makanan kesukaan, semuanya dimasukin kulkas. Anak kita yang nomor dua pengen makanan anak kita nomor satu, boleh nggak? Boleh, tapi tetap kita ajarin, kalau kamu mau makan makanan kakakmu, kasih tahu. Nah, itu kan nggak ada masalah, boleh, tapi kasih tahu. Nah, itu sama juga ketika kita masuk ke rumah orang dan di situ ada makanan, ya nggak ada masalah, kita makan di situ. Adatnya bagaimana? Tidak terlalu saklek juga kemudian kita belum dipersilakan, itu adat kita terlalu hati-hati banget. Padahal sebenarnya kalau sudah di situ ya kita memang dipersilakan. Cuman kadang adat kita menunggu sahibul bait mempersilakan. Ya kadang kita nggak nyadar sudah setengah jam nih apa namanya kita belum diselesaikan. Dia nyusahin diri sendiri. Dia tinggal minta izin ya saya minum. Bisa dengan cara seperti itu. Ya. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam pada dirimu sendiri. Dan ini juga bagian tata cara kalau kita masuk rumah kita sendiri. Kalau kita masuk rumah kita sendiri, itu juga disunnahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapin. Loh kan kita yang masuk pertama, anak-anak kita masih di belakang. Di rumah itu gak ada siapa-siapa. Begitu disunahkan. Sekalipun itu masuk rumah kita sendiri, apalagi di dalamnya ada orang, kita ucapin salam. Ngasih tahu bahwa ada orang masuk. Jangan sampai kita masuk kagak tahu, itu kaget nanti sekitar. Tahu-tahu ada orang ngecokrup di situ, siapa? Oh, ternyata suaminya. Kapan masuknya, Bang? Kasih tahu dong, ngomong dong. Jadi kalau kita keluar, kita masuk rumah itu etikanya ngasih tahu yang di dalam rumah. Keluar juga enggak ngasih tahu, dicari kita kenapa? Anak-anak kita teriak-teriak. Kenapa? Karena enggak kita ajarin. Kalau anak kita mau keluar rumah, pamit dulu sama babenya sama nyaknya supaya enggak dicariin gitu. Ntar dia keluar ngeceling gitu aja. Maknya teriak-teriak, mana nih bocah enggak datang-datang? Ya karena enggak ngasih tahu. Si bocah udah keluar. Etikanya apa tadi? Keluar dan masuk rumah ngasih tahu dengan orang di situ. Hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Itu diajarkan. Salamnya apa? Assalamualaikum. Itu minim. Gitu kan seringnya. Assalamualaikum. Gitu. Itu minimnya. Ucapin sampai belakang itu lebih bagus. Ya, tapi biasanya jarang ya. Jarang kita ucapin sampai selesai. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mengerti. Subhanallah. Ini betul-betul tematik dan selesai sampai di sini. Nanti ada sambungannya. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jaga kita supaya bisa mempraktekkan teori-teori akhlak yang kita pelajari pada pagi hari ini. Allah jaga anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Dan ini adalah aturan yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah dalam menebarkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Terakhir, Al-Fatihah selalu mengingatkan, jangan lupakan doakan saudara-saudara kita di Palestina. Dalam setiap nafas kita. Di dalam sholat, di luar sholat, ketika kita sendiri, ketika kita bersama-sama, karena itu minimalnya. Ini adalah panggilan jihad yang minimalis, ya karena kita tidak bisa. Idealnya nih, kalau seandainya seluruh umat Islam, itu enggak usah perang aja. Kesana aja di perbatasan aja, itu udah ngeper mereka. Tapi kan itu, ya bukan mustahil, kayaknya enggak terjadi gitu. Gak usah kita yang jauh yang deketan aja gitu susah. Apalagi kita. Kita ini bisa salah-salah ngomongin begitu juga nanti. Awas-awas nanti teroris-teroris gitu juga gitu. Padahal tidak begitu ya. Kita ini nolongin orang susah. Maka Al-Fakir mengingatkan minimalnya itu. Minim-minim itu. Kita ajarkan anak-anak kita untuk nyisih. Ya memang bisa bantu. Saya punya duit cuma 2-3 ribu. Itu kemarin di Munas ya. Itu sampai anak-anak kecil bawa tabungan masih kecil itu yang kerenceng-kerencengan itu diterima gitu. Jadi sebenarnya tidak dinilai pada besarnya
uang gitu. Kalau dia levelnya di level seorang yang punya kebijakan, ya levelnya ngajakin orang supaya jangan diterusin tuh. Itu bukan perang ya. Bukan perang sekali lagi. Itu namanya, namanya apa? Namanya pembunuhan. Kalau perang itu kan dor-doran satu lawan satu. Pembunuhan ini orang gak punya senjata. Listrik udah gak ada. Bahan bakar udah gak ada. Air juga gak ada. Sudah mulai mereka minum air laut. Itu kan bahaya lagi. Maka minimal kita bantu dengan doa. Kalau kita gak mau, minimal diem gitu. Ya nyumbang kagak. Sudah mengomentari dengan mulut yang pedas itu. Kita bisa nanti lebih buruk. Orang-orang munafik itu lebih buruk dari orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Minimal itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang semakin hari semakin banyak yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala terima syuhada mereka, anak-anak kecil yang ditinggal orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan pemeliharaan yang baik ya, dan segera dihentikan dari kezaliman yang menimpa mereka. Terakhir sebelum Al-Fatih tutup, mohon izin untuk pekan depan kita break sebentar karena nampaknya dapat tugas yang kemungkinan akan sulit bisa sampai di tempat ini di waktu subuh yang akan datang, dan kita sambung berarti Jumat setelahnya insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Kita tutup pada kesempatan kali ini tadabbur kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.